Cek satu, cek satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat kepada Dr. Waltega Utama, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan, selaku ketua Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia. Yang saya hormati, Dr. M. Yadi Permana, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan, selaku sekretaris jenderal Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia, serta yang saya hormati seluruh hadirin yang telah hadir pada pertemuan kita pada siang hari ini, baik secara offline ataupun secara online melalui Zoom. Hadirin, selamat datang dalam acara Diskusi Kajian Akademis Klinis Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan dan Dampak Terhadap Pelayanan Kanker di Indonesia, Kamis, 27 April 2023. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini baik secara online ataupun secara offline di Hotel Sultan Jakarta. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Astogi Nawang selaku MC yang akan memandu jalannya siang acara pada siang hari ini. Hadirin, beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini diantaranya adalah pembukaan oleh MC, sambutan oleh Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Honkologi Indonesia, sesi diskusi oleh moderator, press conference oleh wartawan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali acara, alangkah baiknya kita membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar acara rapat kita pada hari ini dapat berjalan dengan kondusif. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya silahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya kepada seluruh hadirin, dimohon untuk berdiri dan mendengarkan dengan khidmat. hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembuka acara diskusi yang akan disampaikan oleh Dr. Walta Gautama, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Walta Gautama, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan, merupakan dokter spesialis bedah onkologi konsultan di Rumah Sakit Kanker Kerdarmais Jakarta. Beliau merupakan ketua Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia, kepala instalasi bedah sentral di Rumah Sakit Kanker Dermais Jakarta, serta wakil ketua Tiga Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah pendidikan subspesialis bedah onkologi di Rumah Sakit di Universitas Indonesia. Mungkin mungkin langsung saja saya serahkan kepada Dr. Walta untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Dr. Walta. Siang menjelang sore, atau untuk teman-teman di Indonesia bagian timur, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita menangkap sebenarnya ada keresahan di kalangan tenaga kesehatan mengenai RUU kesehatan ini. Jadi, akhirnya berkembang liar isu-isu tentang bagaimana RUU kesehatan ini akan berdampak buruk terhadap pendidikan dokter-dokter dan pelayanan kesehatan secara umum. Jadi, saya sempat menanyakan ke teman-teman karena kami Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia berdiri sejak tahun 1984. Itu bergerak di bidang penanganan kanker payudara, kepala leher, tiroid, soft tissue, dan skin kulit. Nah, sama dengan kejadian pada waktu COVID dulu, di mana semua organisasi profesi berlomba-lomba untuk bikin statement. Hal itu juga terjadi dengan saya. Karena semua sudah mengeluarkan anak, sudah mengeluarkan penyakit dalam, sudah mengeluarkan, and then terpaksa kita membuat panduan mengikuti apa yang ada di luar mengenai COVID. Saya kita terburu-buru. Tapi apa yang terjadi? Ternyata, pada waktu itu semua berlomba memberikan statement tunda pengobatan terhadap pasien kanker apa yang terjadi? Ternyata tunda pengobatan berlawanan dengan orang kanker. Sehingga pada waktu saya didesak, ayo mana peraboy statementnya. Jadi saya bilang sabar dulu. Saya tidak bicara soal kepentingan terutama untuk organisasi, entah itu organisasi peraboy. Ataupun ID, tapi saya, kami semua di awal cita-cita kami membentuk perhimpunan ahli bedah onkologi Indonesia adalah untuk pelayanan kanker yang lebih baik, memberikan survival yang lebih baik buat pasien-pasien kami. Jadi saya sempat tanyakan kawan-kawan dari Alhamdulillah kami bisa hadir di sini teman komunitas dari Pita Tosca, Pita Tosca itu jadi kami mengundang Pita Tosca di mana pita Tosca bergerak di kanker tiroid. Terima kasih kehadirannya secara langsung, saya appreciate. Dan kami juga mengundang teman-teman dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia karena kebetulan mungkin bertepatan dengan hari raya baru selesai. Tadinya kami juga takut kalau kita menaikin statement nanti ketutup becira, eh, apa namanya mudik. Jadi saya bilang niat baik, insya Allah akan baik. Jadi kita berpikir kita tidak kepingin kecolongan seperti pada waktu COVID. Apa yang terjadi setahun setelah COVID, kebetulan saya di Darmais, banjir pasien dengan stadium 3 dan 4. Dan ini hampir semua, Fatmawati, semua. Sehingga kita bersadar, oh kalau begitu harus divaksin. Sehingga kita lah berinisiatif, peraboy pada waktu itu mengadakan acara vaksinasi wajib untuk pasien kanker. Jadi, kami yang membuat garansi, kami mengadakan acara. Kenapa? Karena kami sadar ada yang miss di sini. Nah, begitu juga dengan undang-undang kesehatan ini, kami tidak ingin ikut ramai, sehingga kami bahas dulu internal di dalam. Kenapa akhirnya kita berpikir ada dua hal pokok, bahwa yang satu, bahwa teman-teman kami, para pasien, para survivor, adalah mitra kami. Rumah sakit adalah mitra kami. Jadi, apakah mereka tahu konsekuensi undang-undang kesehatan ini? Uang, kalau saya tanya, rekan saya. Ditanya juga belum tentu sama persepsinya, sehingga oleh karena itu saya diskusi dengan dokter Yadi, kami berdiskusi dengan tim hukum, sempat keluar satu statement tapi belum saya setujui. Kenapa kami harus hati-hati? Karena apa? Kita ini semua memperjuangkan pasien not me nomor satu. Tapi kalau kami tidak diperjuangkan pasien korban. Jadi ini sesuatu yang saling membutuhkan. Kenapa? Ada dua hal. Bahwa pemerintah ingin sekali mempercepat pendidikan bedah onkologi. Itu kami harap. Kenapa? Karena jumlah penduduk, jumlah ahli bedah onkologi se-Indonesia baru di bawah 300. Angka kebutuhan minimal itu kira-kira 1.200. Jadi kami percaya bahwa tidak semua isi daripada undang-undang kesehatan ini kami tidak setuju. Ada hal-hal yang sebenarnya banyak kalau kita lihat asal kita bisa kerjasama. Baik itu Kementerian Kesehatan maupun kita organisasi profesi dan kami terutama dengan para survivor. Kami hal yang berikutnya adalah soal Perlindungan kepastian hukum. Kenapa perlindungan kepastian hukum ini sangat berbahaya sekali, terutama pemegang pisau? Apalagi, pemegang pisau itu adalah kami, spesialis bedah onkologi. Kami berstatus sebagai pendidikan konsultan, artinya setelah selesai pendidikan bedah umum mencapai waktu tertentu baru bisa pendidikan lagi ada yang tiga tahun lima tahun sehingga kami ini relatif tua-tua kenapa karena jenjang tadi aturan-aturan barangkali ini kan kita bisa duduk bersama dengan kementerian kesehatan tapi kembali lagi bahwa yang diakui di undang-undang adalah pendidikan spes eh, dokter umum dokter gigi dan spesialis kami tidak pernah merasa dilibatkan. Padahal kami punya beban mengenai kanker, terutama kanker payudara saat ini adalah prioritas pemerintah. Jadi bagaimana kalau kami yang kerjaannya bikin cacat orang sebenarnya? Mohon maaf saya katakan begitu, kalau dia ada kanker payudara, payudaranya kita angkat dia cacat. Kalau ada orang kankernya di hidung kita angkat, dia nempel ke dasar tengkorak kita angkat dengan konsekuensi A, B, C dan D kecacatannya. Bagaimana kalau kami tidak mendapatkan kepastian hukum? Saya iri sekali dengan teman-teman eh, advokat di situ dicatatkan bahwa advokat tidak bisa dituntut atau dipidana. Kenapa kami niat yang sama? Apakah ada kami berniat untuk mengorbankan pasien kami? Kami berdiri sejak 1984 dengan cita-cita luhur oleh para pendiri kami. Sehingga itulah makanya kami agak hati-hati untuk membuat statement bukan hanya mengikuti keramaian. Jadi ada dua hal berbahaya buat kami seandainya hal itu terjadi. Apa efeknya buat pasien? Itulah yang saya minta nanti, Dokter Darwito, kebetulan ketua bidang hukum di organisasi kami. Apa yang kita takutkan sehingga namanya defensive medicine? Saya rasa itu, uh, sayang sekali, memang kami masih menunggu uh, ketua ini. Jadi, uh, insya Allah, tapi yang penting, message dari kegiatan ini tersampaikan bahwa kami tidak bicara kepentingan kami. Kami tetap percaya bahwa pemerintah pasti punya niat baik. Tinggal mari kita duduk sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Walta atas sambutan yang luar biasa. Baik, hadirin, untuk selanjutnya adalah kita memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu sesi diskusi terkait kajian akademis klinis, rancangan undang-undang omnibus law kesehatan, dan dampak terhadap pelayanan kanker di Indonesia yang akan dimoderatori oleh Dr. Emyadi Permana, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan. Namun sebelum itu, saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. M Yadi Permana merupakan dokter spesialis bedah onkologi konsultan di RSUP Fatmawati dan beliau menempuh pendidikan terakhir subspesialis bedah onkologi dan spesialis bedah umum di universita Universitas Indonesia. Langsung saja saya serahkan kepada Dr. M Yadi untuk memandu sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Uh, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah acara pada siang hari ini tanpa mengurangi esensi diselenggarakan secara hibrid tetapi diharapkan bisa membuka wawasan kita terutama tadi sudah dijelaskan oleh Ketua PP Praboy bahwa tujuan diadakannya acara ini untuk melihat sisi lain dari dampak RU Omnibus Law Kesehatan ini terhadap di bidang kami pelayanan kanker di Indonesia. Oleh karena itu kami di sini juga telah mengundang Teman-teman mitra dari komunitas survivor dari Sabang sampai Merauke yang hadir secara online maupun secara organisasi diharapkan, dalam diskusi kita kali ini, bisa uh, memberikan masukan atau solusi terhadap uh, RUU kesehatan ini, yang semata-mata demi kepentingan masyarakat, dalam hal ini termasuk kepentingan pasien yang pastinya. Baik, kita ada dua pembicara pada siang hari ini. E, tiga nanti tentu dengan Ketua PP Praboy. Yang pertama adalah e, ketua pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Adib Kumaydi, dan yang kedua adalah ketua bidang hukum e, pengurus pusat Persatuan Ahli Bedah Indonesia yaitu Dr. Dr. Darwito S.S.P.B. subspesialis onkologi konsultan. Nah, untuk yang pertama mungkin kami persilahkan kepada Dr. Dr. Darwito untuk menyampaikan presentasinya, uh, dokter-dokter Dr. Darwito SHSPB subspesialis onkologi konsultan ini adalah dokter spesialis beda onkologi konsultan dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada dengan pendidikan subspesialis beda onkologi dari Universitas Indonesia dan dokter ilmu kedokteran pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tanpa berpanjang-panjang kepada dokter-dokter Darwito S.S.P.B. Subspesialis Onkologi waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan dok. Suaranya masih mute dok. Uh, Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Uh, Pertama-tama kita ucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Kita dikasih kesehatan dan kesempatan di acara yang eh, semoga bermanfaat bagi kita dan bagi negeri ini eh, karena hari ini adalah hari masih di hari Lebaran saya mau, eh, bagi yang merayakan mohon maaf lahir batin ya harinya eh, semoga eh, keberkahan di dalam kehidupan kita berikutnya oke saya akan share screen jadi terlihat ya oke okay. Oke. Okay. Sudah terlihat ya? Terlihat, Dok. Oke. Okay. Makasih, Dokter. Makasih, mungkin Dok. Slide. Song. ya. Eh ya. uh, yang kami hormati Ketua ID eh uh, Dokter Khatib, kemudian yang kami hormati Dokter walta Kemudian dan Bapak Ibu sekalian, saya akan mengutralkan tentang bagaimana sih apa yang dikatakan oleh uh, tadi Bapak Ketua PP Prabowo tentang defensif medicine, bahwa defensif medicine itu sebenarnya ini yang kita khawatirkan, ya, melahir. Apabila kita itu tidak ada perlindungan hukum. Karena semuanya dokter pelaku kesehatan atau pelaku di dalam hari ini adalah pelayanan kesehatan, merasa dirinya uh, tidak terlindungi. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya di undang-undang yang dahulu, yaitu undang-undang praktek kedokteran, itu sebenarnya sudah menganut ini. Bahwa kita itu like spesialis. Ini generalis artinya bahwa kita itu mempunyai aturan tersendiri bukan dimasukkan dalam undang-undang pidana maupun undang-undang perdata ini adalah aturan yang sebenarnya sudah kita jalankan sejak lah harga paling tidak sesuai dengan ukur undang-undang praktek kedokteran tersebut kemudian Uh, sebenarnya ini adalah yang harus kita pertahankan karena nanti kalau tidak uh, menganut prinsip ini kita juga bertentangan dengan KUHP tersendiri yaitu kitab undang-undang hukum pidana kita bahwa tidak ada suatu tindakan pidana atau tindakan yang dianggap atau disidangkan berkali-kali ini salah satunya ya karena nantinya aturan mainnya bahwa dokter itu ya diatur oleh suatu aturan tersendiri karena lain karena nanti kalau diatur dalam undang-undang pidana -undang maka setiap menengah, menyebabkan kecacatan kita bisa dibagi pidana padahal kita tidak kita adalah mesti seorang ahli bedah apalagi onkologi apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi yaitu mesti membuat suatu misalnya payudaranya diambil bikin cacat itu pasti, tapi itu kan tidak masuk pidana. Nah inilah yang harus kita pertahankan bahwa kita harus flex spesialis. Ini perlu dari teman-teman bapak ibu sekalian bahwa memang dokter itu harus diatur dengan aturan tersendiri. Bukan arti dokter itu tidak terjamah oleh hukum, tapi diatur oleh yang memang aturan tersendiri yang khusus. Ya di situ undang-undang praktek kedokteran. Atau tetapi ini adalah yang beredar ya kita yang beredar bahwa pada pasal RUU ini adalah pasal 328 ini dihapus. Kemudian ini yang sudah sebenarnya kemudian ini dimasukkan ke dalam suatu ranah hukum perdata dan pidana inilah suatu kemunduran. Apabila nanti kita masuk di dalam ranah pidana-pidata, itu kehilangan makna dari leks like spesialis. Kita mestinya diatur oleh perundangan tersendiri. Karena nanti apalagi di sini ada, ada aturan boleh dipidana, diajukan, dan perdata. Ini adalah melanggar asas hukum yang disebut nebis in idem, samping leks like spesialis. Artinya apabila sudah dilakukan di situ ada beberapa ya nanti bisa ditengok pasal-pasal berikutnya tapi tidak saya tidak akan membahas. Tapi prinsipnya ada suatu peluang dokter itu dengan adanya dilakukan namanya. Oke okay lah di situ tidak disebut mediasi tapi adalah penyelesaian melalui arti penyelesaian sengketa. Itu adalah nanti ujung-ujungnya adalah uang yaitu diselesaikan dengan uh, di luar pengadilan. Kemudian berikutnya, apabila di dan sudah membayar, maka bisa diruntut perdata bahkan pidana. Ini kan melanggar asas-asas ini. Kasian dong para dokter yang dalam hal ini adalah niatnya adalah menolong bukan niat untuk melakukan apa istilahnya tindakan yang istilahnya mencelakai orang lain atau menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, artinya, atau menyebabkan kecacatan orang lain, menyebabkan kerugian. Ini adalah bukan bukan suatu hal yang disengaja karena di situ ada namanya disebut adalah resiko medis dan yang lain-lain karena ada aturan seperti ini bahwa masih bisa dibawa di ranah hukum perdata dan pidana maka ini tidak pasti bahwa tenaga dokter kita semuanya dokter bedah, semuanya lah itu tidak menjadi kepastian hukum hukumnya mana sih kalau misalnya kalau memang di situ disebutkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah uh, masanya sudah melakukan Nah, perdamaian atau ada perjanjian dating perjanjian perdamaian ya itu mesti utama nggak pulih setelah perjanjian perdamaian kemudian dituntut perdata dituntut pidana ini ini adalah membuat kalangan profesional seperti kita menjalankan nama defensif medicine sehingga defensif medisin itu untuk tanya adalah karena ketidak ada pastian hukum dokter merasa terancam dirinya maka dia memilih hal-hal yang uh, dia akan menghindari, uh, yang melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya menjadi uh, istilahnya kebutuhan pasien, dihindari karena di situ mengandung risiko. Nah, ini kan nah, yang 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 apa? Yang rugi pasien. Atau bahkan di situ pemeriksaan yang overuse ataunya overtreatment harusnya dia tidak diperiksa dengan pakai MRI, dia menggunakan MRI. Ini semuanya nanti akan membawa dampak dari kos. Kos siapa yang nanggung? Kalau BPJS ya balik ke negara. Ini adalah suatu hal yang tidak nah, aneh, ya. Ini salah satu pengertian nebis in idem di dalam suatu uh, hukum perdata yaitu pasal 1970 menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum mutlak ini ya artinya tidak boleh dituntut kembali padahal yang sama kalau itu perdata pada dasarnya kan perjanjian antara pasien dengan dokter itu kan perjanjian perdata artinya di mana pasien adalah mengendaki datang ke dokter sebagai nah, penyedia jasa pelayanan dan pasien melakukan suatu kontrak inform consent ya atau kontrak adalah inspiring verb bukan resulting artinya tidak hasilnya tapi adalah upaya berikutnya salah satunya yang kita sikapi adanya kita sedikit saja nggak usah banyak banyak kita ya, pada dasarnya apa yang disebut ketua tadi kita setuju tetapi bu ya semuanya jangan tergesa-gesa ketergesaan gesaan ini adalah seolah-olah terus bahasa jawanya kebat kelewat oke okay. Pada saat ini pasal 4 Juli, 4 Juli masa ini dihapus? Kemudian profesi dihapus. Saya khawatir sebenarnya. Kalau misalnya profesi itu dihapus, siapa sih profesi itu ya paling tidak berperan sebagai pemberdaya masyarakat. Sebenarnya itu tidak sah dihapus. Ya misalnya organisasi profesi itu mitra kerja yang selama ini lama saya masih menjadi ketua pengurus ID sejak tahun kalau tidak salah saja saya tahun 88 itu sudah menjadi pengurus ID di Karanganyar. Kalau Pak jadi apa itu? Kemudian berlanjut sampai sekarang. Itu sebenarnya yang dulu-dulunya itu diperdayakan ID itu. Mitra tapi harus kritis, bukan mitra yang ABS asal Bapak senang. Nah inilah sebenarnya organisasi profesi itu ya manfaatnya bagi kita anggotanya bisa ngikutin kegiatan-kegiatan ya paling tidak kegiatan-kegiatan pendalaman -kegiatan ilmu yang kedua bisa diberdayakan pertimbangan sorry ya hanya saya mengatakan pertimbangan pertimbangan itu adalah bukan hal yang pokok ini jangan sampai sampai jangan sampai dikhawatirkan bahwa memberikan pertimbangan pemberian rekomendasi hanya pertimbangan Rekomendasi SIP dan yang lain itu adalah ranah dari pemerintah yaitu dinas kesehatan. Jadi bukan arti ini mempunyai kekuatan untuk apa rekomendasi hanya mempertimbangkan. Dan salah satunya adalah Badan Pengawas Profesional. Lah kalau semuanya organisasi profesi ini baik untuk dokter, dokter gigi, bidan dihapus tidak dikasih. Terus bagaimana badan pengawas profesional? Apakah diawasi oleh pemerintah? Ya boleh saja. Tetapi apakah mampu? Menjadi pertanyaan. Sebenarnya ini semuanya sudah sejalan kalau saya ikuti ya. Dari perjalanan organisasi profesi ini. Dari tahun ke tahun sampai sekarang. Itu sebenarnya sudah diletakkan seperti ini. Yaitu menuju masyarakat madani kita merasakan deh saya selama ini merasakan tapi entah siapa yang menggulirkan bahwa ID terlalu dominan terlalu mempunyai suatu kekuatan yang kuat untuk ini ya saya nggak tahu prinsipnya inilah suatu hal yang saya kaji seperti ini yang tahu bahwa memang manfaat dari organisasi itu diberikan manfaat bagi organisasinya memberikan pertimbangan pada pemberi yang kuasa untuk menerbitkan suatu perizinan dan yang lain hanya mempertimbangkan pemberian, pemberian. hanya pertimbangan aja dan yang penting lagi badan pengawas profesional kalau nanti sampai organisasi profesi ini dihilangkan terus siapa yang mampu mengawal contohnya kalau nanti ada beda onkologi kalau nggak diawasi oleh beda onkologi ya nggak bisa pasti akan terjadi suatu ketidakadilan misalnya apalagi misalnya ada dokter umum ya mesti dokter umum mengawasnya spesialis saraf ya spesialis sarafnya ini adalah ada di dalam satu peer group yang ada di dalam ada organisasi profesi oke okay. berikutnya ini defensif medicine yang salah satunya tadi yaitu dia melakukan hal-hal yang memang sebenarnya tidak perlu Tetapi karena ketakutan terhadap tidak ada pastian perlindungan hukum itu menyebabkan eh, menghindarinya dia memurai atau istilahnya prosedur-prosedur yang tidak perlu yang akan memberatkan kalau misalnya itu vivo pasien kalau itu lewat as juga insurance apakah mampu menanggung enggak tapi kalau seperti di BPJS sekarang insurance BPJS sekarang ya bisa kobol kobol bisa bangkrut BPJS-nya kalau kita melakukan defensive medicine. Hal ini tidak kita ingat, tidak kita inginkan sebenarnya. Berikutnya adalah salah satunya ini sudah tahun 2013 ada namanya di Kompas ini. Saat ini adalah ada suatu peristiwa yang menyebabkan dokter sampai turun di jalan yaitu tahun 2013 tentang kasus dokter Ayu. Ini adalah ada tulisan yang menarik bahwa dokter itu seperti ini ketakutan kalau misalnya saat itu banyak dokter yang dijerat langsung dihukum, masukkan kepolisian, ya bahaya. Dokter aja mungkin fakultas kedokteran bisa itu, atau mungkin dokter-dokter lebih aman aja. Kalau ada suatu resiko-resiko yang memang itu mempunyai resiko tinggi, dia menghindar bahkan mengirim ke rujukan yang memang mau tidak mau lalu pusat rujukan yang mesti harus menerima sehingga akan meningkatkan ketakutan para dokter ini apabila kepastian hukum tidak terjamin maka dia akan meningkatkan biaya kesehatan siapa yang rugi ya masyarakat dan negara kalau fee service masyarakat sendiri ya, karena uang dari koceknya sendiri tapi kalau insurance seperti bpjs ya negara nanti akan banyak yang sementara ini eh, berjalan dengan Ya, Alhamdulillah saya sebagai seorang dokter bedah onkologi merasa manfaat yang besar pada sistem jaminan pelayanan kesehatan ini. Berikutnya, ini adalah kasus di di dunia bahwa hal-hal yang memang akan terjadi suatu defensif medicine ya salah satunya penyakit jantung kita tahu kan jantung itu punya resiko penuntutan misalnya apakah di ketep atau lagi di syabiki yang lain punya resiko. Tapi semuanya ini sangat tergantung dari sosio kultural latar belakang ekonomi pendidikan pengetahuan. Siapa yang bisa meningkatkan ini salah satu, salah satu saya sebutkan salah satu adalah meningkatkan pengetahuan dan membuat standar. Siapa itu? Ya organisasi profesi, peer group. Maka tadi saya mengatakan bahwa kalau peer group atau organisasi profesi itu sampai dihapuskan Terus siapa yang mengawal? Standar apakah Kemenkes juga nanti mampu atau mungkin uh, pemerintah mampu? saya masih masih belum tahu apakah ini nanti sudah dipikirkan. Semoga uh, ini adalah uh, wawasan dari saya bahwa pembelajaran peer group itu penting. Bagaimana peer group itu dibutuhkan untuk memberikan penyuluhan. Misalnya pada teman-teman dokter bedah onkologi memberikan bagaimana tentang Preventif, promotif tentang penyuluhan bagaimana resiko kanker, bagaimana menghindari resiko kanker, bagaimana kita perlunya mamografi dan yang lain. Ini butuh suatu pengetahuan. Siapa yang menguasai? Ya peer group. Ya. Inilah yang perlu kita, kita suarakan. Peer group bukan apa-apa. Peer group itu harus digunakan sebagai untuk seperti ini. Ini salah satu penyakit jantung. Berikutnya ortopedik. Ini juga sama. Ortopedik juga rawan untuk penuntutan karena satu komplikasi bisa saja osteomilitis atau hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Kemudian saat itu dia misalnya ada klase juri dia dilakukan misalnya pasang orif, kemudian nggak jadi terjadi amputasi. Oh kita katakan malpraktek. Habis dia secara finansial dihakirut bahkan dituntut karena mencelakakan atau menjibikin cacat orang lain. Habis, makanya perlu namanya lex spesialis. Undang-undang kekhususan. Bukan dihabisi. Nah, ini spesialis itu pentingnya seperti ini. Kalau misalnya nanti ya, kemudian ada yang yang ini kan untuk kepentingan masyarakat juga. Bagaimana kepentingan masyarakat? Yang kita tahu bahwa juga siapa yang menentukan apakah dia sesuai atau tidak sesuai butuh yaitu sebagai pengawas profesional. Ya, itu peer group lagi kita butuhkan. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk gagal. untuk misalnya mengangkangi kekuasaan. Saya pikir itu jauh dari pada peer. Group. Saya menjadi anggota ini tahun 88 sampai sekarang. Itu peer group digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Bagi dokter juga memberikan suatu tempat untuk Bukan untuk uh, dia uh, bertanya Tapi juga dia bukan untuk perlindung Tapi mencari keadilan Kalau yang salah pasti dikatakan salah Ini adalah yang menentukan salah dan benar dalam suatu hal Keprofesionalan adalah profesi itu sendiri nggak bisa orang lain Inilah berikutnya Menginjak ranah kita Bedah onkologi Ini juga rawan Salah satunya adalah lawan penuntutan. Contohnya di sini adalah oh, bagaimana tentang penggunaan prediktif ya, toh ini mamografi atau mungkin saat itu dikatakan jinak ternyata ganas. PA juga gitu ternyata mungkin ini apa istilahnya fibrokistik disease ternyata hasilnya ganas. Ini adalah rawan penuntutan tidak sesuai ekspektasi dari pasien. Luka katanya kan jinak dok, menurut mamografi kan jinak ternyata saya ganas. Bisa dituntut. Nah, ini perlu perlu adanya standar operasional. Perlu pengawas profesional. Siapa? Butuh peer group. Nah, mari kita camkan bersama-sama bahwa peer group kita butuhkan. Bukan untuk dihilangkan. Kalau dihilangkan, apakah nantinya terjadi suatu hal seperti ini? Mesti kita bicarakan dengan baik, nanti tenang, tanpa pretensi. Ya, Kemudian berikutnya, ini adalah delay juga, ya. Ini bahwa ada suatu di faktor yang mamografi katanya Cina ternyata nah kan padahal mempunyai resiko sekitar ya banyak loh ini banyak artinya hampir tujuh persen kalau ini dituntut habiskan kita Mesti ada perlindungan, makanya perlu respesial. Siapa yang mengawasi seperti ini ada suatu ama ah, peningkatan-peningkatan pendidikan atau pendidikan berkelanjutan. Siapa yang kita butuhkan? Ya perlu. Oke, kita tengok bahwa ini kita menengok yang disebut. Oke lah kita mengasih menganggap bahwa Amerika adalah baik ya. Tapi saya juga ini adalah kita hanya hanya salah satu contoh ya dari American Medical Association AMA ini disebutkan ya ini didirikan tahun 1847 kita masih di dalam era kerajaan lah ini ya kemudian ini siapa sih yang disebut nah, bagaimana organisasi profesi organisasi profesi itu mesti salah satunya dia menjadi suatu pelopor wadah para dokter untuk menyuarakan suaranya di pengadilan, di legislatif. Ya. Bahkan ini menyangkut 1, 190 negara ya. Kemudian apa? Untuk bagaimana merawat pasien yang baik. Bagaimana dia menjadi pelopor untuk bagaimana publik ke dan rem, oh, memberikan suatu ya pendidikan pada masyarakat. Kemudian bagaimana dia dia mempelopori tentang bagaimana ke depan masa depan pelayanan kesehatan. Makanya saya juga heran kenapa OP dihapus. Apakah memang di tidak berguna? Kalau melihat hal seperti ini mestinya tidak dihapus mestinya diperbaiki didorong ya, dikuatkan yang kurang baik dibaiki ya kemudian yang jelek dibuat didorong per grup itu untuk dokter Indonesia menjadi seperti ini dia menjadi pelopor dalam hal baik preventif promotif kuratif dan yang lain bahkan termasuk kemajuan teknologi ini didorong. Nah inilah. Kita tahu bahwa saya mengutip bahwa masyarakat pada hari itu masyarakat yang kehidupan sosial terorganisir. Satu dengan kesukarelaan. Ayo dong, kesuasembadaan. Diberdayakan. Artinya apa? Seluruh masyarakat, lapisan masyarakat diberdayakan. Yang ada diberdayakan justru jangan sampai diamputasi. Kalau diamputasi maka akan terjadi suatu suatu istilahnya keguncangan yang yang saya pikir tidak perlu terjadi. Ya, kemudian kita masih ingat bahwa kita melakukan sebagai dokter diikat dengan sumpah dokter atau kemudian bagaimana kita meletakkan posisi kita sebagai anggota masyarakat ini adalah tetap kita semuanya mendorong untuk terjadi suatu perubahan. Apa yang dikatakan Pak Ketua PP Prabowo kita tidak menolak, tetapi marilah kita duduk bersama kembali, diatur semoga betul-betul tidak ada yang merasa ditinggal, tidak ada merasa yang dirugikan, tidak merasa terancam, semuanya. Oke, saya pikir kesimpulannya. Kesimpulannya, bahwa defensive medicine akan menjadi problem pelayanan. Menghadapi perlindungan hukum yang tidak jelas. Yang kedua, setiap perubahan harus mengajak stakeholder supaya berhubungan kepentingan pelayanan masyarakat. Titik tangkapnya adalah pelayanan masyarakat. Diajak dong stakeholder yang lain. Yang selama ini sudah berjuang saya di era susah, suka dan duka. Ayo dong dirangkul, diajak duduk bersama. Kemudian perubahan, jangan dipaksakan. Karena kita masyarakat madani, ayo diajak berpartisipasi. Saya yakin apabila hal itu dilakukan, maka akan terwujud masyarakat modern. Yang prinsipnya adalah partisipatori. Semua lini. Maka saya sarankan Tunda dulu pengesahan RU kesehatan, kita duduk kembali, kita pasal-pasal ah, yang memang mengganjal, kita lakukan perbaikan. Saya yakin dengan Omnibus Law ini membawa, yakin. saya yakin, saya yakin-yakinnya, saya sebagai warga negara yang tahu tentang ah, hal ini, saya yakin pemerintah tidak akan mempersulit baik kalangan dokter maupun masyarakat. Mari kita duduk bersama, untuk menyelesaikan dengan kepala dingin agar kita menjadi negara yang semakin maju, maju, dan maju. Matur ibu bila itu kewajian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuan Rakyat. Terima kasih, Dr. Darwito. Berikutnya, kita telah uh, kedatangan Ketua Umum PBID, Dr. Muhammad Adib Kumaidi, yang akan uh, mempresentasikan tentang kajian RUU Kesehatan terhadap sistem pelayanan kesehatan Indonesia bagi masyarakat dan profesi. Mungkin ada pembukaan dulu dari Dr. Adib sebelum nanti presentasinya ditampilkan oleh panitia. Silakan. Terima kasih, Dr. Riyadi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera, salam sehat. Yang saya hormati Dokter Walta, Ketua PP Prabowo, Dokter Sekretaris, Dokter Darwito, para guru besar, para senior, sehat sekalian yang hadir uh, pada hari ini, terutama yang hadir online, uh, pertama-tama tentunya atas nama pribadi mengucapkan nilai dan mohon maaf lahir dan batin. Dan uh, diskusi hari ini memang menunjukkan bagaimana Urgensi kepentingan profesi, ya, terkait dengan permasalahan RUU ini, sehingga masa idahnya dipercepat. Itu masa idah di Lebaran dipercepat, gitu. jadi nggak perlu lama-lama liburan Lebaran. Kita langsung eh, gas supaya kita bisa memberikan sebuah eh, referensi. Referensi, ya, ini, eh, dari sisi nilai akademisi yang perlu kita sampaikan tadi, kita juga. Sudah banyak menyampaikan poin-poin yang eh, sudah disampaikan, dan tadi poin nomor lima saya kira seperti apa yang kemudian kita selalu sampaikan di setiap forum, karena kita melihat bahwa berbicara terkait dengan masalah kesehatan itu tidak hanya kita bicara dengan membuat simplifikasi. Gitu loh. Saya ingin mengajak para guru besar, para senior, para sejawat, para kelompok-kelompok uh, lembaga sosial yang berkaitan dengan pasien-pasien dari bidang onkologi juga yang mungkin hadir para direktur. Mari kita mencoba mengkaji lebih dalam. Saya tidak ingin mengajak memprovokasi. Saya tidak ingin mengajak sebuah forum-forum yang kemudian gerakan-gerakan. Tapi mari kita berbicara dalam konteks sebuah ilmiah, akademisi, dan kemudian bicara nilai-nilai objektivitas dalam pembuatan atau dalam munculnya sebuah regulasi. Tadi juga sekilas saya sudah mendengar apa yang disampaikan Mas Darwito berkaitan dengan juga dengan defensive medicine. Itu adalah salah satu damage yang bisa terjadi kalau kita tidak benar-benar menelak sebuah regulasi yang nanti akan berdampak kepada problem-problem pelayanan. Saya ingin mengajak juga para sejawat sekalian, para guru besar, semua elemen masyarakat juga untuk bisa memahami bahwa regulasi kesehatan ini bukanlah regulasi atau undang-undang kesehatan ini bukanlah undang-undang yang hanya mengatur profesi kesehatan saja, tapi mengatur seluruh aspek di dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian SDM termasuk juga pembiayaan dan pengaturan-pengaturan yang lainnya berkaitan dengan masalah kesehatan itu Undang-undang kesehatan yang sebelumnya pun juga begitu mengatur yang luas yang tidak spesifik kemudian bicara mengatur pada satu kelompok profesi kesehatan saja. Dan ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk kemudian kita harus melihat dasar filosofis munculnya sebuah regulasi tidak terlepas dari sebuah konsideran bahwa harus ada yang namanya aspek nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga dari Pancasila. Salah satunya adalah berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial itu yang seperti apa? Rakyat Indonesia itu siapa? Gitu loh. Kelompok profesi juga rakyat, sama juga para rakyat juga. Sehingga harus ada balancing, harus ada equity, keseimbangan kesamaan antara rakyat ini di dalam mendapatkan hak-hak terkait dengan masalah kesehatan. Ini yang kemudian kita ingin mengajak, mari kita benar-benar menelah munculnya sebuah regulasi ini perlahan satu persatu karena yang kita inginkan saya kira sama sekarang. Saya tidak ingin masuk mengajak bahwa oh ini nanti akan ada permasalahan-permasalahan yang berkait dengan liberalisasi jasa kesehatan. Ini hanya satu poin kecil. Tapi yang menjadi sangat penting adalah bahwa pada saat kemudian liberalisasi kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, itu permasalahan yang harus kita selesaikan. Itu permasalahan besar yang akan bisa menimbulkan dampak damage pada aspek-aspek pelayanan -aspek kesehatan masyarakat. Nah, ini yang harus kita pahami gitu loh. Sehingga saya ingin melihat dalam perspektif berkaitan dengan masalah RUU Biar Kesehatan ini, ya coba ini saya mencoba menyusun dalam sebuah kerangka akademis dulu. Kita lihat dalam satu aspek, mohon maaf ini dari aspek kepentingan teman-teman dokter. Apa sih sebenarnya yang diharapkan para dokter? Ini bukan survei abal-abal ini. Ini survei yang benar-benar tidak ada sebuah survei yang berkaitan kepentingan ya dan kalau kemudian ini kita compare dengan public hearing katakanlah maka ini mempunyai dasar validitas yang lebih valid dari sisi nilai ilmiah daripada hanya sekadar public hearing kita mengambil sampel 4000 ini masih berjalan sebenarnya survei ini sekarang sudah 5300 responden kita terus analisa itu nah slide dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa 100% responden dokter ini respondennya dokter memiliki resiko tinggi dan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Ada keinginan, ada kepentingan daripada teman-teman SDM, dokter dan saya kira juga tenaga kesehatan yang lain bahwa di dalam melakukan sebuah pelayanan maka perlu dilindungi secara hukumnya. Slide. Siapa yang bisa melindungi? Ya salah satunya adalah dari organisasi profesi. Apakah kemudian mereka merasa mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi profesi? 60 persen mengatakan ya. Jadi Upaya yang selama ini dilakukan oleh organisasi profesi, dan saya yakin, terutama di e, Prabowo, beberapa kasus mungkin yang sudah terjadi tidak terlepas dari peran organisasi profesi yang melakukan tugasnya, membantu anggotanya, ya, bahkan bukan tidak mungkin pembiayaan pun ditanggung oleh organisasi profesi dalam upaya memberikan pelindungan hukum. Baik itu melalui ada asuransi, ada penampingan pengacara, bahkan ada sarana pengaduan terkait hukum dan lain-lainnya gitu loh. Maka peran organisasi profesi menjadi sangat penting itu di sini. Slide. Nah, kemudian apakah ada jaminan melindungi dalam bertugas sebagai seorang dokter selama melakukan praktek dokteran? 86 persen mengatakan ya ada jaminan, tapi 14 persen masih. Apa yang kemudian diharapkan dalam bagian jaminan perlindungan yang diharapkan dalam praktek dokteran? Satu adalah dari undang-undang, dari regulasi. Apakah undang-undang praktek kedokteran tahun 2004 juga ada jaminan itu? Nah kita harus lihat munculnya sebuah undang-undang tidak terlepas dari nilai sejarah, nilai dasar waktu yang terjadi pada saat itu. 2004 dibandingkan dengan sekarang kondisi yang berkaitan dengan masalah tuntutan hukum Jauh lebih banyak pada era sekarang dibandingkan dulu. Jadi eranya udah masuk era litigius, dikit-dikit menuntut, ya. Hanya karena dokternya telat aja udah langsung ngomong di sosial media, dokternya telat, bla-bla-bla gitu dah. Itu sudah apa? Hukuman sosial. Apa dampak yang bisa terjadi kepada dokternya? Dokternya secara sosial, nilai sosial akan mendapat judgement dari masyarakat. Itu baru satu. Belum nanti kemudian ada aspek yang berkaitan dengan masalah perdata atau pidananya. Nah, kemudian apa yang kemudian diharapkan juga e, dari para responden ini adalah pendampingan dari organisasi profesi yang selama ini sangat berjalan dengan baik. Saya katakan sangat apa? Sebagian besar OP turun di dalam aspek, -aspek berkaitan dengan masalah perlindungan hukum. Ini terakhir kasus Lampung Barat. Siapa yang turun pertama? Teman-teman idi cabang. Siapa yang kemudian melakukan sebuah pendampingan dan langsung ada statement dari adik-adik kita di Lampung Barat ada internship bahwa saya sudah didampingi, saya sudah mendapatkan pendampingan hukum dari organisasi profesi saya. Itu statement tidak ada rekayasa apapun. Artinya apa? Kepentingan dari dokter itu sudah sangat luar biasa kepada organisasi profesi gitu loh. Kenapa ini perlu saya kaitkan antara penampingan hukum dengan organisasi profesi nanti ada kaitannya dengan apa yang kemudian kita bicarakan dalam satu draft perancangan undang-undang. Slide. Nah, mayoritas sebenarnya merasa organisasi profesi sudah sangat dan sudah melindungi. Gitu. Loh. Sebagian memang tidak tahu, tapi kalau kita lihat yang merasa sudah dilindungi dan sangat melindungi ada sekitar lebih dari 50 persen. Gitu yang 36 persennya tidak tahu gitu loh. Atau lindungi gitu loh. Sebagian besar memang tidak paham atau mendapat kasus yang berkaitan dengan masalah hukum. Slide. Nah, 64 tahun sebenarnya bersedia mengikuti sosialisasi dan memang anggota kita ini lemah di dalam pemahaman hukum. Nah, kalau kemudian anggota ini kita lemah dalam mendapatkan pemahaman hukum dan kemudian ada regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan hukum pada anggota, maka bukan tidak mungkin kita akan memberikan kesempatan ya dengan regulasi ini akan memberikan kesempatan para anggota kita jadi objek hukum. Nah ini yang harus dipahami gitu loh. Sehingga kalau kemudian kita bicara ini ada sebuah regulasi yang berkaitan dengan ayo sekarang sebutkan apa upaya yang harus kita lakukan di dalam bagian untuk mendapatkan perlindungan hukum dari sisi regulasi. Slide. Nah ini bahkan 15 persen responden yang sudah terdapat sosialisasi yang lainnya belum tahu, nggak pernah tahu atau nggak pernah ada mungkin dari aspek-aspek hukum yang disampaikan oleh organisasi profesinya. Ini PR secara internal buat ID, buat Prabowo, buat yang lainnya juga. Slide. Ya. 35 responden menyatakan terdapat tindak lanjut pada dokter yang terkait dengan hukum. Ya. Tindak lanjutnya ini ya tadi ada proses-proses maupun mediasi dan sebagainya yang juga dibantu oleh teman-teman dari OP. Slide. Nah ini dokter beresiko masalah hukum sebagian besar mengatakan ya dokter memberikan perlindungan hukum ya. Nah dua hal ini saya kira menjadi satu tanggung jawab yang harus kita buat. Kalau sekarang muncul ada sebuah regulasi ya ayo mari kita ini kita masukkan sebagai poin utama kita. Gitu loh. Apakah kemudian draft RUU ini ada yang kemudian bicara terkait dengan perlindungan hukum? Nah nanti kita akan bicarakan di slide berikutnya. Slide. Nah 39 merasa tidak aman dalam menjalankan profesi kedokteran gitu loh. Tadi kasus yang terjadi di Lampung Barat itu hanya satu kasus yang sebelumnya juga banyak kasus yang lain juga gitu loh. Dengan mudah sekali pasien langsung ya fisik secara fisik, dengan mudah sekali memvideokan, dengan video, mudah sekali memviralkan, tiba-tiba dengan mudah sekali ada lawyer yang datang dah. Kita nggak menafikan bahwa organisasi atau profesi kedokteran itu bukanlah profesi yang sempurna gitu loh. Tetapi tidak ada dokter yang punya itikad tidak baik di dalam menjalankan praktek kedokteran. Nah, kata-kata itikad baik inilah yang perlu nanti kita bertegas bahwa, seperti halnya profesi-profesi yang lain, profesi hakim, profesi notaris, profesi advokat, profesi yang lainnya juga bahwa semuanya pasti beritikad baik di dalam menjalankan profesinya. Itu loh, nah, sama di kedokteran juga begitu. Apalagi kita menyelamatkan nyawa, gitu loh. Oke, selain... Jadi ini menjadi sangat penting dalam pemahaman aspek hukum. Lanjut aja terus. Nah, terus. Ya. Terus. Ya. Nah, jadi eh, ada satu poin lagi yang juga mencoba untuk mengklarifikasi berkaitan dengan masalah organisasi profesi memiliki monopoli dalam proses produksi tenaga dokter Ini Ini masukan dari teman-teman responden. 82 responden mengatakan bahwa tidak setuju kalau dikatakan organisasi profesi memonopoli produksi tenaga dokter di Indonesia. Monopolinya itu siapa? Organisasi profesi hanya bagian dalam satu sistem di dalam masalah pendidikan, bukan aktor utamanya. Nanti kita di situ ada institusi pendidikan, ada Kementerian Pendidikan, gitu. kita hanya satu bagian saja. Katakanlah kita punya kolegium, kolegium juga menjadi bagian dalam satu sistem gitu loh. Jadi enggak ada yang dikatakan kemudian bahwa organisasi profesi memonopoli produksi tenaga dokter Indonesia. Dan saya kira ini ini pendapat yang muncul di kalau masa. Kalaupun ada pendapat yang satu dua berarti itu hanya pendapat subjektif dari kelompok-kelompok yang mungkin ada kepentingan kepentingan sendiri. Gitu. Loh. Slide. Nah ini sebuah realita hukum gitu loh banyak sekali pelaporan-pelaporan. Kalau sudah masuk di pelaporan kepolisian, ya sesuai dengan pasal di KUHP, maka polisi pasti memproses. Ya. Kita mencegah supaya tidak P21. Bagaimana caranya? Ada berapa OP yang kemudian menjalin kerjasama. Kita ID menjalin kerjasama dengan kepolisian. Sehingga kalau ada pelaporan-pelaporan, polisi bisa langsung beraktif, dok benar enggak ini dok kasus ini nanti baru kita ini sebelum ada muncul P21. Karena kalau udah masuk P21 ya, maka nanti akan ada proses yang akan sangat panjang. Ya, sampai SP3. SP3 itu bisa keluar bahkan ada salah satu senior ini Dr. Walter, Dr. Yadi yang belionya sudah meninggal pun belum di SP3, masih muncul kasusnya. Luar biasa itu. Ya. Saya enggak menyebut nama senior itu. Slide. Nah, Rumah sakit Pondok Dinda 2M, anak meninggal tuntut rumah sakit. Nah, dengan mudahnya gitu loh. Ini baru masuk media. Kalau udah masuk media, udah. Ya. Ini aspek sosial juga kena, ya. Belum nanti ini enggak mungkin ini enggak diproses secara hukum, pasti sudah berproses secara hukum juga. Slide. Nah. nah jangan sampai ini ada salah satu contoh gitu loh. Slide. Ini dia slide di Amerika, di slide dari salah satu uh, lawyer yang kemudian slide berikutnya. Jangan sampai nanti setiap rumah sakit akan ada lobby khusus, launch khusus, patient advocate. Di mana di situ akan ada lawyer-lawyer yang ada di situ, eh mana yang ada kasus-kasus dengan dokter-dokter rumah sakit, yuk datang ke sini. Ini di luar sudah terjadi loh, mau kita. Ya. Yeah. Nah, kita nggak ingin sebenarnya ini. Bukan berarti kita nggak mau dihukum, nggak mau dituntut bahwa dokter nggak mau disalahkan, bukan gitu loh. Nah, nanti kita akan bicara di slide berikutnya. Slide. Nah, jadi apa yang kemudian menjadi satu kepentingan? Kaitannya tadi pelindungan hukum tidak terlepas dari juga peran organisasi profesi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jaminan pelindungan dan kepastian hukum bagi tenaga tenaga kesehatan ya melalui hak imunitas serta penguatan organisasi profesi di dalam Rancangan undang-undang OPL kesehatan jadi malah jangan dilemahkan, jangan malah dihilangkan organisasi profesinya. Kalau kemudian organisasi profesinya dihilangkan, apa yang menjadi ketakutan kita adalah siapa yang kemudian diberikan kewenangan oleh negara membantu anggotanya. Kalau bukan organisasi profesinya, nah ini yang harus kita. Kita pertahankan itu, jadi saya tidak ingin bicara yang isu-isu di luar di dalam aspek-aspek yang ada di dalam isi undang-undang. Saya cuma ingin, mari kita melihat dari dua aspek sini ya aspek pelindungan dan kepastian hukum, dan juga aspek yang berkaitan dengan penguatan organisasi profesi. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa hanya bicara pelindungan hukum tanpa kita bicara penguatan organisasi profesi. Apakah selama ini organisasi profesi kemudian meminta uang untuk membiayai kaitan dengan perlindungan hukum dari anggotanya? Saya yakin tidak ada. Organisasi profesinya malah yang keluar gitu loh. Bahkan ada salah satu cara karena dibuat kayak urunan, arisan, supaya kalau ada aspek hukum kita sama-sama membantu anggota. Ada sampai begitu. Dan siapa yang biaya itu? Negara? Bukan. Organisasi profesinya gitu loh. Nah ini yang yang harus dipahami juga ini. Dan masyarakat pun saya kira perlu tahu juga bahwa apa yang selama ini diupayakan oleh organisasi profesi sampai seperti itu. Ya. Nah, slide. Nah, jadi jangan sampai nanti muncul sebuah regulasi undang-undang yang tugasnya hanya menghukum. Bedakan antara menghukum dan mengadili beda gitu loh. Nanti kalau udah bicara mengadili, ya, Kemudian ada aspek-aspek yang juga diperhatikan. Kalau menghukum dihukum, udah Terus pokoknya dihukum. Nah ini kan nanti akan jadi objek hukum itu loh. Jadi ini berkaitan juga tadi dengan realitas sosial karena kita sudah masuk di era litigius, kebiasaan menuntut, kebiasaan lapor polisi, kebiasaan netizen yang menghukum karena kemudian muncul di sosmed, wah dokter itu gini 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 nah kan dengan mudah sekali sekarang, gitu loh viral memviralkan sesuatu dan mudah sekali gitu. Yang memviralkan itu apa enggak mikir. Dokternya, perawatnya juga punya anak, punya saudara. Pada saat kemudian dia di belum ada hukum, dia juga di secara sosial gimana dia nyari makan apa enggak mikir gitu Nah. Apa enggak mikir juga nanti kalau ada apa-apa dokter itu padahal dia dokter satu-satunya di dalam satu wilayah tersebut. Jadi inilah yang mari kita kemudian bahwa kepentingan daripada munculnya undang-undang harus benar-benar mengatakan bahwa dokter harus mempunyai hak imunitas. Saya tidak bicara eksklusifisme dalam sebuah profesi, tidak. Gitu. Tapi di profesi yang lain pun juga ada. Ya, nanti kita akan perlihatkan. Guys. Right? Nah. Belum nanti kita bicara di salah satu pasal 285. Ya. Saya bicara ini dari draft RUU yang ada dari badan legislatif ya. Karena ini, dimnya yang diusulkan pemerintah berubah-ubah soalnya. Kemarin yang muncul di draft di Februari, Maret April itu katanya berubah-ubah, jadi kita nggak tahu dim dari pemerintah usulan pemerintah seperti apa. Tapi kita melihat dalam aspek yang ada dari draft dari Badan Legislatif dulu. Dari sini, kemudian ada bahwa pasien juga mendapatkan akses informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Kalau terdapat di dalam rekam medis semua, maka semua keseluruhan biasanya yang kita hanya sampaikan adalah isi. Nah, kalau udah bicara isi rekam medis cukup dengan resume medis sebenarnya. loh kan kita punya hak pasien betul. Pasien punya hak gitu loh. Tapi penyimpanan dari reka rekam medis selama ini adalah ada di fasilitas kesehatan. Oh, ini ada satu sistem yang sedang dibangun oleh pemerintah terkait dengan masalah ini. Boleh, tapi yang mana gitu loh. Tidak bisa mengatakan bahwa semua rekam medis karena nanti ada aspek-aspek kerahasiaan publik yang juga harus dijaga gitu loh. Kalau bicara kewenangan kerahasiaan publik, ya maka nanti ada aspek juga poin-poin mana yang harus ada diatur. Jadi cukup isi rekam medis bukan rekam medisnya itu karena kalau bicara rekam medis secara keseluruhan itu, sehingga pasal ini pun juga menjadi perhatian buat kita gitu. Loh. Slide. Nah, sekarang kita melihat dalam tabulasi aspek hukum dalam RUU Pilkada yang berkaitan dengan masalah perlindungan kepastian hukum. Kita lihat dari pasal yang berkaitan dengan rumah sakit. Rumah sakit mempunyai hak menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. Kemudian rumah sakit mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan perang kesehatan. Nah, ada poin yang ini poinnya yang sama sebenarnya dengan Undang-Undang Rumah Sakit. Sekarang slide berikutnya ada poin yang kemudian menstate bahwa rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan quest dalam mereka menyelamatkan nyawa manusia. Yang menyelamatkan nyawa itu rumah sakit atau dokternya? Kan begitu aja kan? Dokternya dong. Nah, kalau rumah sakit dikatakan seperti ini, dan ini kalau berimplikasi pada namanya investasi bisnis kesehatan, rumah sakit diuntungkan. Tapi nah kita kembali lagi slide berikutnya. Eh sorry, sorry slide sebelumnya. Slide sebelumnya, nah ini. Pasal 282, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak memperoleh perlindungan hukum. Betul, berhak. Sepanjang melaksanakan tugas dengan standar profesi. Ya, Tapi kalau kemudian kita melihat pada pasal berikutnya, nah, slide, saya mengambil cuma pasal 326, 327, 328. Setiap pasien yang dirugikan akibat kesalahan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 327, dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam jangka profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, maka bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 328, pengaduan kepada majelis dan seterusnya tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tidak pidana dan atau menggugat kerugian perdata. Kita lihat, 326 bisa langsung minta ganti rugi. 327, restoratif justice, mediasi, ada uang juga mungkin. Pasal 328, sudah dihukum dari Majelis Kehormatan Disiplin, nggak boleh praktek, SIP dicabut, STR dicabut, satu tahun enam bulan nggak boleh praktek loh, padahal dia mungkin tulang punggung kehidupan keluarganya gitu loh. Habis itu ditambah lagi, bisa dilaporkan tindak pidananya, bisa ditambah lagi menggugat kerugian berdata. Apa enggak, apa istilahnya ya, itu, penjut, <laughs> sudah jatuh tertimpa tangga ya, tangganya ini lagi, banyak lagi. Nah, saya ingin mencoba ini loh sekarang, kalau kemudian kita bicara di pasal 282 tadi menyatakan berhak mendapatkan perlindungan hukum, kemudian di pasal 32 328 32, seperti ini, maka ini adalah normanya norma yang abstrak gitu loh. Kenapa sih enggak dibuatnya norma konkret kayak rumah sakit? Rumah sakit dibuat norma konkret, tidak dapat dituntut. Kenapa dokternya kasih sekalian disebutkan dokter tidak dapat dituntut? Nah, kan gitu kan sekarang kan? Slide sekarang berikutnya. Nah, kemudian kita bicara mengenai tabulasi organisasi profesi. Di dalam rancangan undang-undang obel kesehatan ini ada empat undang-undang profesi ya. Selain di, antara sembilan undang-undang yang lain. Empat undang-undang profesi yang kemudian dihilangkan. Bukan dicabut pasalnya, dihilangkan. Tapi yang kemudian masuk di tabulasi organisasi profesi dari empat undang-undang, yang satu undang-undang itu bisa 150-170 pasal, jadi empat ayat. Luar biasa. Simplifikasinya luar biasa. Wah nanti itu dijelaskan di permen. Permen itu menjelaskan apa yang ada di dalam undang-undang. Nah kalau di dalam undang-undangnya enggak ada, apa dasar menjelaskannya di permen, di Perpi, Di PP? Enggak ada. Peraturan turunan itu adalah peraturan turunan dari apa yang ada di dalam undang-undang. Jadi kepentingan di dalam undang-undang, di luar negeri ada namanya Medical Act. Maksudnya sekarang sekarang kita udah ada undang petek kedokteran, udah ada undang undang keperawatan kebidanan, kemudian disimplifikasi hanya jadi empat ayat. Ini luar biasa. Ya. Kemudian pasal berikutnya, 314, ini kemudian masuk di 4 eh 15 kalau saya coba, slide. 475 nah. Dari 314 eh loncat dia ya, mengenai organisasi ya, profesi di 475. Jujur, jujur ini perancangan undang-undang ini membuat kita agak confused gitu. Jadi akhirnya nggak fokus. Bicara tadi itu 282 loncatnya ke 326, 323 328. Bicara OPD 314 loncatnya ke 475. Jadi nggak fokus kita. Jadi pada saat undang-undang ini -undang mulai berlaku, organisasi profesi yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya ada. Tadi disebutkan satu organisasi profesi. Tapi di 475 disebutkan nih. Artinya apa? Kalau yang sudah punya akte badan hukum boleh dong jadi organisasi profesi? Boleh. Maka akhirnya yang muncul adalah pecah belah. Organisasi profesi akan terpecah belah. Dan inilah yang kemudian yang kita khawatirkan apa yang terjadi di teman-teman advokat juga akan bisa terjadi di profesi kedokteran. Profesi yang saat ini yang masih existing menjaga satu organisasi profesi itu hanyalah di bidang kesehatan. PPNI cuma satu, ID cuma satu, PDG cuma satu. Gitu loh. Walaupun kita tahu, kalaupun beberapa perbedaan mencoba menjadi sempalan, maka ini yang kemudian ingin dijadikan cantolan. Gitu loh. Apakah kita mau profesi kedokteran akan terjadi pecah belah? Apakah kita mau nanti akan ada double standar, triple standar, quarter standar dan sebagainya? Siapa yang dirugikan? Masyarakat. Eh, aku nggak cocok masuk di Prabowo, saya pindah aja lah di himpunan ahli bedah onkologi, apa namanya? Hepoy, bisa aja kan? Ya. Nah, nanti kita akan seperti itu gitu. Aku nggak cocok sama dokter Walta sama dokter Yadi. Aku mendirikan sendiri deh gitu. Dan nah, itulah kejadian siapa yang dirugikan masyarakat gitu. Jadi masyarakat yang akan dirugikan itu loh, bukan dokternya gitu. Jadi ini yang harus kita persepsikan bahwa ini bukan dalam bentuk arogansi, eksklusifisme profesi, karena profesi kedokteran selama ini sudah menorehkan sejarah dalam masalah Pelayanan kesehatan sudah ada di hati masyarakat saya yakin, kalaupun ada satu dua itu hanya masalah kasuistik saja. Oke slide. Nah, jadi kalau kita melihat dalam pisau analisis munculnya RUU Obl kesehatan, tidak terlepas dari konteks, isi dan proses. Prosesnya, apakah ini transparan? Muncul di bulan September, kayak kucing-kucingan kita. Wih, ada naskah akademik draft RUU kesehatan, sumbernya dari mana? Enggak ngaku ya pemerintah melalui kementerian kesehatan oh bukan dari saya DPR juga belum ada proses pembuatan tapi ada sebuah produk yang luar biasa naskah akademik nggak mungkin masa makhluk gaib yang buat kan nggak mungkin gitu loh jin yang buat kan nggak mungkin pasti ada yang membuat gitu loh nah kemudian akhirnya akuntabilitasnya juga ya ada proses gitu loh prosesnya ada nggak kalau kemudian dikatakan public hearing ada apakah itu sudah berdasarkan akuntabilitasnya Apakah itu sudah bisa menjawab dari isi yang ada dalam undang-undang? Bedakan, saya selalu ingin mengatakan bahwa transformasi kesehatan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan itu bagus. Kami siap mendukung. Enam pilar transformasi kesehatan, semua profesi siap mendukung. Tapi apakah kemudian kalau transformasi kesehatan itu tidak bisa jalan kalau tanpa undang-undang? Saya kira tidak. Ya, kemarin bicara tenaga kerja warga negara asing, Wah itu nanti nunggu ini undang-undang buktinya sekarang permen juga bisa keluar kok permen TKWNA Jadi permen PP juga bisa gitu loh Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya antara transformasi kesehatan dengan rancangan undang-undang wibela kesehatan ini Bisa kita buktikan ayo kita buktikan nanti Apakah kemudian ini perlu ada semacam undang-undang enggak juga gitu loh Apakah kemudian sangat begitu powerfulnya organisasi profesi sehingga perlu dihilangkan enggak juga selama ini pun juga kita perannya sudah banyak ditinggal juga banyak kok. Gak usah dibuat undang-undang ya, kadang-kadang nggak -kadang dilibatkan juga ada muncul sebuah standar Prabowo yang nggak diajak terkait dengan onkologi juga ada juga. Itu loh. Nah itu, itu yang harus kita lihat gitu loh. Nah isinya juga, nih, jadi harus ada isi filosofisnya, isi yuridis, isi yang berkaitan dengan sosiologis. Sosiologis di 2004 sama sosiologis sekarang juga berbeda gitu loh. Ya kalau kemudian kita bicara aktor, ya semua produk regulasi pasti ada kaitannya dengan politik dan kekuasaan. Kalau udah seperti itu, ya memang ini nggak akan bisa bermain di situ. OP nggak akan bermain di situ. Kenapa? Kita tetap dalam kerangka narasi-narasi akademik, intelektual, profesionalnya. Tapi kita masih punya waktu untuk kemudian menyampaikan sebuah hal yang akan berpotensi pada collateral damage kalau kita tidak menyikapi terkait dengan rancangan undang-undang ini. Oke, slide. Jadi partisipasi ya katakanlah oke okay lah sampai ke daerah di roadshow sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Oke, tapi slide kita lihat slide-nya berikutnya. Ya. Apakah ada isu perlindungan hukum dalam top 25 isu? Ini slide-nya Kemenkes di acara di DPR. Ya, yang pertama rumah sakit. Yang kedua pendaya tenaga kesehatan. Ada enggak aspek terkait dengan perlindungan hukum? Enggak ada. Jadi apa? Ya udah siap-siap kita akan jadi objek hukum udah. Ini dari ini loh, dari hasil public hearing gitu loh. Apakah kemudian hasil public hearing itu mencerminkan isi yang nanti akan ada dalam undang-undang? Nah ini kita nggak tahu karena kita sampai sekarang pun belum tahu tim pemerintah. Dulu kita di dalam pembuatan undang-undang praktek dokteran, undang-undang SJSN, undang-undang pendidikan dokteran, OP itu selalu dilibatkan. Tapi sekarang kita nggak tahu. Kita hanya kemarin hanya menyampaikan masukan dari kita, tapi kemudian apakah kemudian kita ikut di dalam pembahasan-pembahasan? Ya, karena ada klaster-klaster di dalam pembahasan itu yang berkaitan dengan organisasi profesi. Ya, sebaiknya juga dibicarakan dengan organisasi profesi dong. Yang tahu tentang internal profesi, ya, profesinya sendiri. Jangan kemudian dibicarakan yang orang yang tidak tahu tentang profesi. Gitu loh. Nah, ini yang yang eh, belum dapat perhatian itu terjadi. Aspek terkait dengan perlindungan hukum, aspek yang juga berkaitan dengan eksistensi dari profesi benar-benar tidak menjadi perhatian di dalam munculnya RU kesehatan ini. Slide. Sekarang udah masuk proses C. Kemarin isunya tanggal 1 Juni mau diketok karena begitu masifnya teman-teman dokter bereaksi maunya dipercepat gitu loh. Jadi ini sebenarnya produk undang-undang ini buat siapa sih? Buat masyarakat atau buat kepentingan tertentu, mari kita mengetuk hati nurani kita. Mari juga mengetuk hati nuraninya, orang-orang di DPR. Mari mengetuk hati nuraninya, menteri kesehatan dan segala eh, aparatnya. Kalau kita ingin ini memang untuk rakyat, ya, jauh, terburu-buru, yang nanti akan berpotensi berada permasalahan-permasalahan yang akan membahayakan. Gitu loh, ayo kita rembuk bareng-bareng, gitu loh. Kita udah berapa kali saya kira semuanya juga, saya udah berkali-kali ketemu Pak Menteri dan selalu saya sampaikan, ayo Pak, kita rembuk pelan-pelan satu persatu permasalahan. Kita dari awal saya katakan OP selalu siap menjadi mitra strategis pemerintah, tapi kalau kemudian pemerintah kemudian merasa tidak membutuhkan OP dan kemudian ingin mengambil alih semua peran daripada OP, maka yang akan terjadi adalah sebuah monopoli yang bukan tidak mungkin menghilangkan aspek demokrasi dan keadilan sosial yang selama ini sudah dibangun di dalam kepentingan negara. Pandemi Covid-19 selesai karena dua hal. Ini pernyataan Presiden Jokowi. Kolaborasi dan kesetaraan. Apakah kemudian kolaborasi dan kesetaraan yang kemarin kita sudah lakukan antara pemerintah dengan OP tiba-tiba karena ini kepentingan sesaat ya, kepentingan tertentu kemudian mengatakan bahwa sudah cukup kesetaraan itu. Kemudian kita mau ambil government to govern. Mengambil alih semua aspek dari kepentingan negara. Sekali lagi ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita benar-benar mencikapi dengan baik. Dan slide berikutnya. Ya, ini ada undang-undang advokat aja ada kok. Hak imunitas. Ya, undang-undang notaris ada, undang-undang anggota DPR juga ada. Emang bisa anggota DPR langsung dituntut? Enggak bisa. Harus melalui majelis kehormatan DPR juga. Slide. Ya, jadi penarikan isunya sekarang ada dua, masalah organisasi profesi dan perlindungan pesan hukum. Ini menjadi kepentingan utama semua. Kita enggak usah berdebat pada yang lain-lainnya, tapi ini menjadi isu yang sangat-sangat krusial. Apakah sekarang ada jaminan? Oh ini sekarang udah dirubah ini dimnya. Ya udah mana dimnya? Gampang sih. Ya. Udah sekarang sudah mengangkat, ya udah dimnya dikeluarkan. Sampai sekarang kan kita nggak pernah lihat dimnya gitu loh. Dim pemerintah yang mana, Usaha pemerintah gimana gitu loh. Jadi kita bicara sekarang tekstual, bukan sekedar hanya sekedar lisan gitu loh. Mana sekarang buktinya gitu loh. Wah nggak percaya sampai bukan masalah nggak percaya. Kita bicara sekarang aspek regulasi hukum. Jadi yang harus kita lihat adalah tekstualnya. Slide. Nih, udah diganti saja gitu loh nanti. Jadi tenaga tenaga kalau yang di pasal 282 ini norma abstrak kita ganti dengan slide slide berikutnya. Norma jadi konkret gitu loh. Ya, kalau tadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata, yo ya, tenaga media dan tenaga bisa doang minta tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi. Nah, kalau kemudian di luar standar profesi ya nanti mungkin ya, tapi tadi kalau dia sudah menjalankan standar ya enggak, jangan dituntut dong. Nah, apakah ini sebuah keinginan yang berat? Saya kira enggak kok. Ini keinginan yang biasa sebenarnya. Dan itulah negara hadir dalam profesi dokter dan tenaga kesehatan. Inilah yang kalau mau dikatakan negara hadir itu di sini. Oke, okay, slide. Nah ini yang kemudian kabel Hai muncul dalam RUU tak kewenangan maka idi pun juga bisa membantu negara membantu membuat peraturan turunan kemudian membantu teknis nanti kita juga bisa membangun MOU dengan Polri kita bisa melindungi anggotanya kenapa organisasi profesi diberikan perannya melindungi anggota slide jadi yang kemudian menjadi penutup maka kita berharap karena ini sudah masuk di pembahasan tingkat satu kemarin hitungannya kalau dekat satu itu 60 kali sekian sidang. Tapi ini kayaknya udah kereta cepat Jepang singkasen, jadi maunya dipercepat semua slide. Jadi terus terakhir jadi slide berikutnya. Nah. Jadi rancangan undang-undang kesehatan secara filosofis, yuridis, sosiologis ternyata tidak jauh lebih baik dari undang-undang yang akan dihapuskan. Nah, kalau yang sebelumnya udah bagus, udah berjalan dengan baik, ngapain buat undang-undang baru? Ya. Yang selama ini sudah harmonis, tinggal bagaimana peraturan-peraturan turunan saja yang harus kita buat sekarang. Slide. Ya, jadi kalau kemarin kita tolak karena ini sudah masuk prolegnas, sampai kapanpun prolegnas itu bisa. Nanti sekarang diberhenti ya bisa nanti kita bahas berikutnya boleh gitu loh. KUHP aja hampir 40 tahun kok baru dibahas nanya undang undang KUHP. Jadi, oh ini udah masih prolegnas, ya udah. Kami nggak nolak, tapi stop dulu pembahasan. Ayo kita bahas dulu satu persatu, nggak usah buru-buru gitu loh. Jadi stop pembahasan dulu RUU Kesehatan. Ya, slide. Oke, saya kira itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Dokter Adip atas paparannya. Jadi, telah kita dengarkan eh, paparan dari dua narasumber, dalam hal ini Ketua PBID, Dr. Muhammad Adi Kumaidi, dan Ketua Bidang Hukum PP Praboy, yaitu Dr. Darwito. Selanjutnya, kita buka forum diskusi. Eh, sekali lagi, diskusi ini untuk bisa melihat tentang RUU kesehatan ini dari sudut pandang yang lain. Ini bukan soal aksi tolak menolak tetapi kajian akademis. Sekali lagi ini diskusi akademis demi kepentingan masyarakat. Jadi itu dulu yang harus kita fahami dalam kajian ini. Jadi bukan bukan untuk ajang tolak menolak tetapi untuk kajian akademis. Mungkin, kalau selama ini kita diskusi, melibatkan organisasi profesi dan tenaga kesehatan, kali ini yang berbeda adalah Prabowo menghadirkan diskusi dengan menghadirkan elemen masyarakat yang paling merasakan betul dampak dari pelayanan kesehatan kepada pasien. Dalam hal ini, komunitas-komunitas pasien penderita kanker dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, mungkin eh, sebagai awal. Di dalam kolom Zoom ini kami lihat apakah ada Ketua YKPI Ibu Linda Agung Gumelar, silahkan Bu kalau memang ada. Atau dari Pita Tosca mungkin, silahkan Ibu. Ya. Pita Tosca ini adalah perkumpulan teman-teman mitra kami dari Praboy untuk survivor kanker tiroid atau kanker kelenjar gondok. Silahkan. Ibu sudah berapa tahun, sudah berapa tahun Bu Men um, uh, menjadi anggota Pita Tosca dan survivor kalau kanker? Kalau survivor sebetulnya saya penyintas CA uh, ganda, CA oh. uh, uh, payudara 15 tahun, J kemudian CA uh, tiroid, 10 tahun. Iya. Saya bergabung di Pita Tosca sudah 8 tahun dan saya sebagai pengurus di Divisi Sosial. Uh, mungkin saya ingin menggarisbawahi mengenai perlindungan hukum kepada dokter bedah hongkologi. Ya. Uh, saya dari sisi pasien um, merasakan kalau seandainya dokter itu bekerja dengan dibayang-bayangin Wah nanti di penjara nanti di ini itu beliau sang dokter ini pasti akan termuter termuter cari alternatif lain sebelum uh, soalnya apa uh, sebetulnya ada ada terapi yang shortcut yang secara cepat bisa dilakukan tapi ini membawa risiko akan ada pengaduan sehingga uh, akhirnya yang terjadi adalah penundaan penanganan kanker. Nah, ini kan yang dirugikan si pasien juga. Nah, yang kedua tadi saya melihat telah dilakukan survei kepada responden, uh, itu tenaga medis ya dokter ya? Iya betul uh, dokter. Aja. Uh, apakah tidak seyogianya akan diminta pendapat juga bagaimana dari sisi pasien ya. dan sisi Pastinya masyarakat? Pastinya akan kami lanjutkan. Ya. Iya dari sisi pasien itu kan ribuan pasiennya dokter Walta aja ratusan ya itu ya. itu menjaring di satu rumah sakit aja udah dapat ribuan ya uh, anggota kami Pitatus tiga ada 3000 uh, 40 persen itu terkena serangan kanker ya yang lainnya gangguan tiroid belum ada komunitas lain di Depok aja kanker tok oh, itu 100 nah sedangkan uh, yang kedua mengenai Uh, percepatan pendidikan dokter bedah onkologi. Ini kami kami sangat mendukung dari sisi pasien. Soalnya apa? Uh, output dari percepatan uh, pendidikan dokter bedah onkologi itu kan pasti tersedianya dokter bedah onkologi dalam jumlah cukup. Sedangkan saat ini uh, jumlah dokter bedah onko tuh uh, merasa saya rasa sangat kurang di depok aja cuma satu itu pun tidak full time pocokan-pocokan dari rumah sakit Polri ya. Itu cuma satu padahal komunitas kami di Depok aja ada 100 ya. Nah, yang kedua, dengan adanya dokter bedah unggul yang cukup, itu akan memperpendek antrian. Ya, ya 15 tahun lalu dengan sekarang berbeda. Kalau 15 tahun yang lalu pasien pasien kanker sedikit, lah sekarang dengan membludaknya Uh, pasien kanker itu kan, dokter-dokter, uh, petang kok kewalahan juga. Akhirnya, uh, contohnya sekarang, dokter walta nggak praktek. Terus, saya dapat berita, dokter dapat berita, silahkan mendaftar secara online. Nah, itu dapatnya lima bulan kemudian. Nah, itu apa enggak? Kalau, kalau ya, kalau kita tidak relapse, kalau saya sudah survive, saya masih bisa bertahan, kalau kalau teman-teman kami yang sudah relapse itu bingung, wah ini saya gimana ya? Saya nggak bisa dapat antrian tertunda, terus di apa? Menuju rumah sakit, oh nanti harus ada catatan dulu gitu. Nah, itu saya rasa itu. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya dengan Ibu siapa maaf Bu? Cahyani. Ibu Cahyanti, kita berikan aplaus. Mungkin saya serahkan dulu ke yang ada di sini. Untuk kalau memang ada pertanyaan lagi, ataupun tanggapan lagi dari pers atau dari mana, ada silahkan. Mohon sebutkan medianya. Baik, terima kasih, Pak. Saya duduk aja nggak apa-apa ya, Pak. Terima ya, kasih, saya Dian dari uh, waspada, Pak. Ini tadi saya mencatat beberapa, ini mungkin karena. Ini juga belum ketuk palu ya Pak ya masih ada kesempatan untuk berdialog terus. Nah saya mencatat beberapa yang penting adalah bahwa di sini tidak dilibatkannya organisasi profesi khususnya juga Praboy dan mungkin IDI juga sih Pak Pak Adip bilang tidak dilibatkan juga dalam penyusunan DIMnya gitu mungkin. Apakah ini jadi nanti untuk kedepannya apakah harus memang ini harusnya dilibatkan atau bagaimana gitu atau misalnya sekedar mensetor daftar isian masalah misalnya dari organisasi profesi itu satu kedua saya mau penegasan aja di sini berarti Praboy dan idi ini sama-sama apa namanya sama-sama kompak untuk pertama dari sisi organisasi profesi jangan dihapus pasal yang di daftar isian masalah tadi ya pak ya saya melihat tadi pak Adi bilang ada dihapus gitu yang terkait dengan organisasi profesi. Terus juga tadi Pak soal yang jangan dihapus itu 300, pasal 328 ya Pak terkait dengan lex spesialis tadi. Jadi maknanya kehilangan lex spesialis. Sebenarnya kan di situ nih benang merahnya ya hari ini kita bertemu bahwa uh, Dokter itu takut gitu kalau kalau ber, kinerjanya jadi terhambat gara-gara takut jadi objek hukum gitu. Nah ini saya cuma mau penegasan itu. Makasih Pak. Baik, terima kasih Dian. Mungkin Dokter Adip dulu, selanjutnya Dokter Walta ya. Ya, makasih. Ya Bu Cahyanti sama tadi dari mana? Waspada Dian. Oh, waspada, oh, ya. Terima kasih. Jadi ini ada kaitan sebenarnya dari apa yang saya dengan hati sama dari Waspada ini berkaitan juga tadi yang berkaitan dengan lag spesialis ya. Jadi memang undang-undang praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, kemudian undang-undang tenaga kesehatan itu lag spesialis memang. Sehingga kenapa itu perlu jadi lag spesialis ya? Karena bicara terkait dengan masalah medis itu nggak bisa masuk di dalam pengadilan umum seharusnya. Jadi harus ada namanya pengadilan medis itu sendiri gitulah. Itulah kemudian di luar negeri pun ada namanya medical act, nah, munculnya medical act, kemudian yang kemudian dijemahkan di kita ada undang-undang praktek kedokteran itu tidak terlepas dari salah satu upaya, bukan untuk kepentingan dokter. Jadi, dasar filosofisnya undang-undang leg spesialis ini adalah protecting the people, guiding the doctor. Itu selalu menjadi tag lainnya di dalam undang-undang uh, leg spesialis ini. Kenapa ini uh, kemudian? di undang-undang praktek kedokteran. Kalau kita mengacu dulu, kenapa sih di undang-undang praktek kedokteran menyebutkan kata-kata organisasi profesi dokter adalah ikatan dokter Indonesia, organisasi profesi dokter gigi adalah perkumpulan dokter gigi, perkumpulan dokter gigi Indonesia. Kenapa harus disebutkan? Bukan keinginan dari ID atau PDGI, tapi keinginan konstitusi. Jadi bukan let's choose dokter, tapi konstitusi choose. Kenapa konstitusi memilih untuk harus ada organisasi profesi? Karena tadi Konstitusi menginginkan bahwa peran daripada organisasi profesi itu membantu negara di dalam apa? Berkaitan dengan pengawasan terus kemudian pemberian kewenangan berkaitan dengan masalah-masalah bahwa dia terregistrasi, bahwa oh ini benar dokter, oh ini benar sesuai dengan kompetensinya. Karena yang tahu itu semua adalah organisasi profesi. Di semua negara pun organisasi profesi dilibatkan dalam semua proses yang berkaitan dengan register daripada Eh, apa namanya itu atau sertifikasi daripada eh, dokter ataupun dokter gigi tadi di tenaga tenaga kesehatan nurse juga seperti itu gitu loh nah kalau kemudian sekarang dianggap bahwa ada monopoli dan sebagainya bahwa ada pengaturan pengaturan di mana mana namanya organisasi kan mengatur pengaturan iuran juga pasti ada lah ya kan pasti ada namanya pengaturan iuran itu loh di semua organisasi pasti ada apakah iuran itu memberatkan ya kita tinggal atur aja selama ini kalau bisa saya katakan tidak ada anggota yang merasa keberatan dengan pembayaran iuran iuran ini itu cuma puluh ribu per bulan iuran dari beda onkologi berapa bang? ribu per bulan dari kita praktekkan insya Allah itu gak memberatkan anggota kok tapi apa yang didapatkan oleh anggota nah, kalau ada yang mengatakan bahwa anggota tidak mendapatkan apa apanya tadi karena Alhamdulillah belum ada kasus tapi kalau ada yang berkaitan dengan masalah hukum OP yang turun. Mengatur berkaitan dengan masalah-masalah tadi, dengan pasien, mengelola hubungan dengan pasien, itu siapa yang bertugas? OP-nya, bukan dokternya saja. Nah, ini yang kemudian, jadi kenapa akhirnya konstitusi jus bukan let cus dokter Kalau kemudian let cus dokter sama juga dengan nanti akhirnya, wah aku ngumpulnya ini aja deh, saya nggak mau dengan yang lain, saya ngumpul-ngumpul sendiri aja, saya nggak mau dengan ini sama nanti akan kumpul kelompok-kelompok yang akhirnya kelompok-kelompok kepentingan ini kita nggak mau kenapa yang dirugikan adalah nanti adalah masyarakatnya itu sendiri gitu nah kemudian saya ingin menyampaikan bahwa IDI dan prabowo bukan masalah kompak Prabowo itu adalah organisasi profesi yang di dalam rumah besar namanya Ikatan Dokter Indonesia ya demikian juga ada perhimpunan-perhimpunan yang lain Jadi anak organisasi dari Ikatan Dokter Indonesia, karena Ikatan Dokter Indonesia itu adalah rumahnya, kita ada spesialis-spesialis yang kemudian berhimpun di dalamnya dan itu menjadi satu kesatuan. Kenapa perlu menjadi satu kesatuan? Karena antar ilmu, bidang ilmu itu ada kaitannya gitu lah. Sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian kalau ada namanya sharing kompetensi, ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelayanan, tim, ya karena pelayanan kesehatan itu bukan pelayanan satu disiplin ilmu saja, bisa juga multidisiplin gitu lah. Sehingga tetap perlu ada komunikasi perlu ada hubungan dengan disitulah peran daripada Indonesia. Sehingga ada namanya Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesia. Ada namanya Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia yang itu menghimpun semua kolegium. Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesia menghimpun semua perhimpunan-perhimpunan spesialis. Jadi eh, itu sebagai gambaran saja bahwa IDI bersama dengan perhimpunan tentu tetap akan solid di dalam satu eh, pola berkaitan dengan eh, RUU Kesehatan ini gitu. Kemudian e, tidak dilibatkannya, jadi di dari 478 pasal, 20 bab, ya. kemudian dari draft rancangan undang-undang yang ada di balik, ya. Ya. itu kemudian ada beberapa masukan yang juga kita sampaikan, di dalam undang-undang petak kedokteran disebutkan kata ID. Di dalam rancangan undang-undang yang dibuat oleh Badan Legislatif disebutkan juga ada kata-kata ID, PPNI, PDGI ya ada kata-kata kolegium ada kata-kata konsep kedokteran nah ya kemudian sekarang yang kita dengar yang sampai sekarang kita belum jelas juga eh, karena kita nggak dilibatkan dalam pembuatan dim kalau dulu di dalam undang-undang pendidikan dokteran kita diikutkan dalam pembuatan dimnya ini enggak saya sudah pernah sampaikan sebenarnya ini kepada pak menteri juga tolong libatkan op di dalam pembuatan dim panja pemerintah tapi tidak, tidak. jadi panja rapat panja dengan Komisi 9 atau Panja dengan Panja Pemerintah dengan Panja DPR kita terus terang nggak banyak dibatkan. Jika apa yang kemudian kita lakukan kita mengusulkan tadi kita mengusulkan tim sekarang dari OP kita membuat namanya counter draft legislation mengusulkan pasal-pasal yang dengan uh, referensi dari apa yang sudah diusulkan dari balik itu yang kemudian kita usulkan supaya apa kita benar-benar ingin uh, berpartisipasi dalam rancangan undang-undang ini supaya ini. Tapi sekali lagi tadi, karena poin-poin itu begitu luasnya, puzzle-nya yang begitu luar biasa sehingga lompatan-lompatan ini, mari kita kaji pelan-pelan. Mari kita kaji kemudian sesuai dengan koridor-koridor pembuatan undang-undang yang benar gitu loh. Sehingga nanti kita nggak usah buru-buru gitu. Loh. Sehingga apa yang sih buat undang-undang buru-buru kalau kemudian nanti ternyata ada dampak-dampak ya kita harus pikirkan juga kemungkinan dampak yang bisa terjadi. Jadi mari kita nggak usah terlalu buru-buru ini. Sehingga apa yang kita sampaikan stop dulu pembahasan, ayo kita bicarakan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rancangan undang-undang ini gitu loh. Itu. Nah, tadi yang disampaikan juga oleh Bu Jayanti, jadi ya saya senang kalau kemudian ada pernyataan juga dari dari masyarakat bahwa kita bukan masalah takut ini enggak gitu loh. Tapi pada saat kemudian ada tidak adanya pelindungan hukum, maka saya secara pribadi, wah oh saya harus mengatur supaya benar-benar ini. Ntar dulu deh kita periksa dulu, kita cek MRI-nya dulu biar lengkap semuanya. Kita CT Scan semua, wow kita periksa lap semua. Padahal kita tahu, pasien-pasien di Indonesia sekarang ini lebih banyak terbantu oleh BPJS. Oleh jaminan kesehatan nasional. Dimana kita tahu juga kemampuan pembiayaan BPJS. Efisiensi pembiayaan. Nah kalau kemudian karena kita ada kekhawatiran untuk karena benar-benar ingin eh, lengkap semuanya. Itu adalah pola namanya defensive medicine. Yang tadi disampaikan oleh Mas Darwito, gitu loh. Defensive medicine inilah yang kemudian akhirnya membuat kita kena kita semua periksa tadi. Apa yang terjadi? Pembiayaan kesehatan berbiaya tinggi. Itu yang akan terjadi, gitu loh. Nah ini yang saya kira eh, yang dirugikan ya sekali lagi ada masyarakat, gitu loh. Belum nanti masyarakat, ya kayak Bu Cahyati, datang, oh periksa ini. Besok periksa lab ini, suruh CT scan, suruh MRI. Lu uh, capek banget itu. Kita bisa merasakan pasien-pasien kita yang seperti itu. Dok, pasien gratis, Dok. Kita operasinya gratis, Dok. Obatnya gratis, Dok. Tapi transportnya, Dok, bolak-balik, Dok, gitu loh. Nah. Belum nanti saya dari luar kota, saya harus tinggal ke kos dulu, Dok, di dekat Darmais semuanya gitu. Nah. Itu yang harus dipikirkan juga gitu loh. Jadi eh, ini yang saya kira menjadi sangat penting, kenapa aspek perlindungan hukum ini perlu untuk benar-benar dimasukkan sebagai bagian dalam hak imunitas pada profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Baik, terima kasih Dr. Radip. Dr. Walta, ada yang ingin ditambahkan? Iya, uh, ya, uh, terima kasih uh, Mbak Yani, saya biasa manggilnya karena beliau pasien saya. Jadi sebenarnya bahwa kami ini bukan ingin bermusuhan, tidak. Niat kami baik, niat pemerintah baik. Jadi di antara hal-hal beberapa sebenarnya dari undang-undang kesehatan yang ada, kami ada beberapa yang senang sebenarnya. Kenapa? Pernah kami mengusulkan ada regulasi yang mengatur berapa ahli bedah onkologi di Indonesia berbasis jumlah penduduk, sehingga tidak ada penolakan. Oh, di Depok masih cukup, satu aja cukup, padahal dokternya udah mau pingsan. That's artinya apa, bahwa tidak semua undang-undang RUU ini jelek. Di, di awal saya katakan tadi, tidak kita semua punya niat yang sama. Saya yakin bahwa kalau kita bicara sejarah dokter di Indonesia dimulai dengan dokter pribumi. Seadanya saja yang penting bisa periksa stetoskop, ngobatin mencret, naik, 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 naik begitu ya dokter Aditya ya. Sehingga kita punya kekuatan kejiwaan yang sama berjuang sama-sama. Memang kita dari dulu ditekan kami tidak mengatakan bahwa kami ditekan, tidak kami mencari jalan keluar. Ayo, kemauan! Bahwa kami takut untuk tuntutan. Ya, jelas kepastian hukum itu yang pasti bahwa dokter tidak ada yang dihukum. Ada ya, dihukum oleh siapa? Dia dinyatakan bersalah oleh organisasi profesinya. Harus lewat MK DKI, jadi ada urutan-urutannya. Jadi, kami sudah semua bersepakat dari zaman penjajahan sampai sekarang ini, dengan hantaman kiri kanan, bahwa kami bisa bersatu bersama, bahwa ada perbedaan prinsip, kadang-kadang. Tapi, kami sadar bahwa tujuan nomor satu adalah bangsa ini untuk pasien. Dan untuk semua kemaslahatan kita semua, saya rasa itu jawaban tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dr. Walta. Uh, sebentar, saya ada beberapa pertanyaan di chat box. Ini coba saya inikan dulu ya. Saya lihat dulu. Sama dari um, baik, mungkin uh, kalau saya lihat, ini pernyataan-pernyataan ya, uh, kebanyakan yang di kolom chat, jadi bukan pertanyaan, terutama tentang pelayanan kedokteran itu atau pelayanan kesehatan meliputi dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Tentu, nanti dalam aturan-aturan turunannya uh, mungkin. Yang pertama dari teman-teman ataupun senior yang hadir secara online lewat Zoom mungkin ada dari komunitas-komunitas terlebih dahulu ya sebelum dari teman-teman praktisi kedokteran ataupun tentang medis. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya silahkan raise hand. Apakah ada dari teman-teman komunitas yang hadir secara uh, online? ingin bertanya? Ya, kalau boleh saya ingin bertanya dokter. Dari mana Bu? Saya Cici Ratnasi dari Hermina Cancer Warrior. Oh silakan Prof Cici, silakan. Ya, terima kasih dokter. Prof. Cici. Oh, saya intinya sih sedikit sekali, ya hanya sedikit aja yang saya sampaikan bahwa <tuh> Apa yang disampaikan tadi, keberadaan undang-undang itu kan memang untuk menunjang perbaikan sistem dari kesehatan. Begitu, jika memang punya, mempunyai potensi masalah begitu ke depannya, khususnya untuk pelayanan kepada pasien. Tadi yang disampaikan bahwa perlindungan hukum untuk dokter itu memang perlu ada. Kenapa? Karena memang pasien juga adalah... Semua pasien dilakukan oleh dokter. Artinya, ketika ada dokter yang mendapatkan perlindungan, maka pasien juga di sini mendapatkan perlindungan. Artinya, sama-sama merasa aman. Nah, di sini tentunya apa yang mendapatkan perlindungan hukum itu baik sekali dan sangat diperlukan. Saya saya pikir seperti itu agar nanti dokter-dokter onkologi itu memang merasa nyaman, merasa tenang, nyaman melakukan satu pembedahan ataupun apapun terhadap pasien begitu. Dan yang kedua yaitu mengenai keberlangsungan pengobatan pasien. Tentu di sini saya merasakan bahwa keberlangsungan pasien untuk pasien kanker itu memang berobatnya panjang. Saya sendiri memang sudah Sekitar tujuh tahun e, melakukan pengobatan, walaupun memang e, memerlukan satu kesabaran khusus. Begitu, namun di sini keberlangsungan itu khususnya juga perlu diperhatikan, karena pasien-pasien kanker itu tentu semuanya tidak sama. Ada dari beberapa lapisan masyarakat yang harus kita perhatikan. Jadi, memang e, di sini pasien-pasien tersebut memerlukan satu pengobatan yang luar biasa dan mohon juga di sini bahwa perlindungan untuk para dokter itu memang sangat diperlukan. Kami mendukung. Kami sangat mendukung jika semua dokter Indonesia akan melakukan uh, penyampaian bahwa pasal-pasal yang tadi sudah Bapak dokter uh, lingkari semua akan diangkat kembali dan itu semua adalah menyangkut kepada kesehatan dan menyangkut kepada keberlangsungan pasien-pasien juga. Terima kasih dokter. Terima kasih Prof. Cici. Prof. Cici ini uh, ketua Hermina Cancer Order, organisasi survivor dari Hermina Group. Beliau kebetulan juga seorang akademisi ya. Akademisi guru besar dari uh, Universitas Negeri Jakarta. Jadi tentunya ini menjadi uh, penambahan wawasan sekali lagi buat Masyarakat dan pasien bahwa yang kami ingin dapatkan adalah kepastian perlindungan hukum. Demi apa? Demi perlindungan buat pasien itu sendiri, karena walaupun tadi yang disinggung tentang pasien-pasien kanker, tetapi ini kita bicara pasien secara umum bahwa apabila nanti kepastian perlindungan hukum ini tidak dapat tidak didapatkan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan, maka yang dipastikan akan berkembang adalah defensive medicines. Di mana tadi disampaikan oleh Ketua Umum PBID akan ada Ya, suaranya hilang ya. Suaranya hilang. Suaranya hilang, seperti ini. Suaranya hilang setelah Warta. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Sudah. Sudah. Jadi sebagai penutup, saya ingin kita melihat gambaran salah satu bagaimana si owner misalnya Mercedes, Ferrari itu kepengennya juara supaya apa? supaya untung besar, supaya hebat, sponsornya, sponsornya senang, ya kan? tapi kalau kita ibaratkan dokternya sebagai pembalap dibayar gede terus dikasih kamu nggak usah pakai helm ya kamu nggak usah pakai seat belt ya bagaimana yang terjadi oh udahlah pokoknya ambil kayaknya supir metro ini di satu tempat jago jago tuh ngepotnya, udah kayaknya dia bisa tuh berani mati. Apakah seperti ini yang kita inginkan? Jadi, butuh supir yang terlatih. Siapa yang melatih? Tentu, kolegium universitas. Ada yang melatih, apakah dia sudah saatnya bisa bawa mobil, kelas, 500 cc, atau yang lain? Jadi, harus ada standar nah kalau yang punya bilang saya mau mencapai finish pokoknya nggak mau tahu ya nggak ada yang mau nyupirin terus dia beli mesin seadanya apa yang terjadi tujuan tidak akan tercapai lalu ada sponsor ada penonton nah Coba bayangkan kalau F1 Tempat nontonnya Tidak dikasih Pembatas Apa yang terjadi? Ketabrak Orang normal Ini satu ilustrasi Bahwa untuk mencapai Percepatan kita semua Kepingin juara Butuh proses Butuh kerjasama tidak bisa saling mau buru-buru Saling menghormati Jadi kita semua seperti di awal saya katakan tadi Semua berniat baik Saya, dokter Adin, dokter Darwito, dokter Yadi Yakin bahwa pemerintah pun punya niat baik Tapi ada hal-hal tolong yang kami lihat ini loh tolong disempurnakan. Jadi sebagai penutup bahwa sebenarnya kami Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi tidak menolak secara keseluruhan. Tapi ada hal-hal yang penting yang perlu dilengkapi. Mari kita lengkapi sama-sama. Saya rasa itu Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kita semua merdeka. Okay. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. M. Yadi Permana, selaku moderator yang sudah memandu sesi diskusi kita pada pagi hari, pada siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya, eh, hadirin yang saya hormati, saat ini kita sudah ada pada puncak acara diskusi terkait rancangan undang-undang kesehatan bersama Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia. Tentunya besar harapan kami semua dari diskusi saat ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kanker di Indonesia serta Meningkatnya kualitas pelayanan kanker di Indonesia serta adanya perlindungan hukum yang kuat baik dari sisi pasien ataupun dari sisi praktisi kesehatan. Baik saya Stogi Nawang pamit undur diri. Terima kasih kepada Dokter Walta Gautama selaku Ketua Perhimpunan Ahli Bidawon Koleg Indonesia. Terima kasih kepada Dokter Emiadi Permana. Terima kasih kepada Dokter Adip Kusmadi Ketua PBID. Terima kasih kepada teman-teman komunitas survivor kanker. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir baik secara online maupun secara offline. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga media yang terlibat pada acara sore hari ini. Saya Astu Genawang pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.